Selamatkan negeri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin kita hanya berpikir menyelamatkan negeri kita dari musuh-musuh yang mau mencaplok daerah kekuasaan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jangan berpikir kita, insya Allah kita sudah punya peralatan yang komplit yang dapat menyelamatkan negeri kita dari serangan musuh. Tapi jangan sampai kita menjadikan Allah musuh kita. Allah dapat menghancurkan negeri ini hanya dengan satu ucapan. Kun! Hancur! Walau anna ahlal qura Amanu wattaqaw Lafatahna alaihim barakat Walakin kadzabu Fa'akhadnahum bima kanu yaksibu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kita sering mendengar ucapan iman. Kita seringkali disuruh bertakwa. Tapi apa buktinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kemaksiatan merajalela di mana-mana. Tatkala tempat-tempat kesyirikan juga masih dilestarikan. Tatkala pergaulan bebas dibiarkan. Tatkala LGBT didiamkan. Kita tinggal nunggu azab Allah, jemaah.